Cara menyalakan atau mematikan Hyundai Stargazer dengan kendali jarak jauh memakai aplikasi Hyundai Blue Link. Seperti ini aplikasinya, kita bisa kunci pintu secara jarak jauh. Dia akan menutup seperti ini, atau kita buka kembali, dia akan berkedip kembali. Atau kita bisa nyalakan mesinnya dengan berbagai macam kontrol yang ada. Di sini ada kunci pintu, nyalakan mesin, membuka kunci, mematikan mesin, lampu, klakson, pengaturan suhu. Di sini pengaturan suhu yang sangat lengkap. Jika menyalakan mesin dan AC, nyalakan mesin, AC dan mati, atau termostat tertahan yang diterapkan, kita bisa kontrol semuanya di sini. Statusnya yang ada, jarak tempuhnya dari full tanknya, statusnya yang lain-lain. Oke, kita coba kontrol. Di sini memakai kontrol lampu. Kita coba kontrol lampu, kendali jarak jauh terkirim. Jadi lampu hazard yang dinyalakan. Kita klik sekali lagi. Lampunya. Oke, dia tidak bisa mati. Kita coba sekarang membuka kunci. Seperti ini. Atau kita kunci pintunya kembali. Kita sudah kunci pintu. Sekarang kita nyalakan mesin. Kita coba tes nyalakan mesin di sini. Oke, ini dia mesin mobilnya menyala. Kita coba untuk pengaturan AC. Di sini kita nyalakan AC, kita nyalakan. Kita bisa atur durasinya berapa menit dinyalakan AC-nya, atau defrost memanaskan kaca depan, atau kita matikan kembali di sini. Kita matikan kembali. Oke, seperti itu. Atau kita bisa nyalakan lampu atau klakson. Seperti ini.